diselang begitu berapa lama karena pergaulan, karena kehidupan, menjadi lupa. Ini seperti ucapan Hanudara. Berikutnya jawabnya Abu Bakar, Wallahi demi Allah, inna nalulgiya mislahada, kita pun juga merasakan seperti yang merasakan. Abu Bakar merasakan. Sedangkan Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang terbaik. Beliau dikatakan Siddiq adalah orang-orang yang membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Abu Bakar sama dengan Alhamdulillah. Makanya tatkala dekat dengan Rasulullah SAW, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, teringat seakan-akan surga dan neraka itu di pelupuk mata. Tapi tatkala sudah berpaling dengan Rasulullah SAW, asyik bergaul dengan keluarga, asyik dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kegiatan-kegiatan harian, akhirnya nanti nasirah, kita banyak lupa terhadap surga. Ini Abu Bakar mengamini, Abu Bakar mengiyakan, Wallahi demi Allah, innalahu yaitrahala, kita itu sudah merasakan seperti ini. Kata Hanjalah sebetulnya, Bantolaktu ana wa Abu Bakrin, maka aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tabarna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku Hanjalah mengucapkan, Ya Rasulullah, nafakah Hanjalah. Hanjalah telah melakukan kemunafikan. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul lalu bertanya, "Bagaimana kok bisa begitu? Kok bisa begitu?" Maka aku menjawab, kata Hanjalah, "Ya Rasulullah, naqulu inda tatkala kami di sisi Anda ya Rasul, di sisi Engkau ya Rasul, Engkau ingatkan kami tentang neraka. Anda ingatkan kami tentang surga, ta'anna rakyal a'in, seakan-akan surga dan neraka itu dibungkuk mata. Tetapi baiklah Allah menamin indika, tetapi tercara kita keluar dari sini ya Rasul, lalu kita bergaul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, istri kita, dan dengan kerjaan-kerjaan kita, nasib naga syurah, kita banyak lalu lupa." Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ini ucapan beliau Rasulullah SAW, "Waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya," artinya demi Allah, "lau tatumuna ala ma takunu indi," kalau kalian terus-menerus seperti hanya kalian di sisiku, jadi ingat terus tentang surga, ingat terus tentang neraka, wasi zikri, dan kalau ingat kepada Allah Ta'ala, "la tafaktuhumul malaikatu ala urusikum wasi turuhikum," niscaya para malaikat akan menyelamatkan kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian, kalau kalian seperti itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Walakin ya Hanzalah," tapi ketahuilah ya Hanzalah, tetapi ketahuilah ya Hanzalah, saat atau dua saat, sesaat dan sesaat. Rasulullah SAW mengucap ini 3 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, arahan Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi pada sahabatnya, yakni Hamdalah dan Abu Bakar. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian begitu terus, saya kalian akan disalami oleh malaikat, dan disalami oleh malaikat di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi ketahuilah ya Hasyara, saat dua saat, sesaat dan sesaat. Maksudnya, penjelasan saya Husaymin adalah sesaat seseorang itu yang seperti Abdullah ingat surga dan neraka, satu saat seseorang itu lalu lupa terhadap surga dan neraka. Ini sama yang terjadi terhadap Abu Bakar. Dan ini sama terjadi pada para kiai, para ustaz.
berjumpa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar supaya kehidupan kita terus dalam kondisi baik-baik. Umpama ada tidak baik, semoga sedikit lalu kembali kepada kebaikan. Dan yang puncaknya, puncaknya, semoga kita meninggal dalam keadaan kebaikan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Aku lupa ada, pasti tak perlu. Iwalah aku semua.